Oke, selamat siang Mas Bro, sahabat-sahabat Garudaku. Ini masih dalam konten sosial ya, berbagi ya. Ini saya akan melakukan pembayaran daripada voucher pemesanan di Direktorat Jenderal AHU untuk pendaftaran pendidikan seruan perseorangan untuk usaha mikro dan kecil. Nah, ini kita pembayaran di bank tadi sudah kita tanyakan untuk daerah BSI ya, Bank Syariah Indonesia, itu belum ada programnya untuk pembayaran ini ya kawan-kawan. Jadi kita lari ke BCA. Nah, BCA kita sudah dapat antrian seperti ini ya. Kita sudah dapat nomor antrian seperti ini di Bank BCA, cuman ya kawan-kawan perhatikan ini sudah jam 12 lewat ya. Jam 12 lewat, antrian baru di nomor 84 ya. Nah, ini antrian baru di 84 ya. Kawan-kawan, sahabat-sahabat Garudaku. Jadi kita lari ke bank lain ya, kayaknya nih. Kayaknya tidak bisa ditunggu ya. Ini sekitar jam 2 ya baru nyampe, kita lari ke Mandiri aja. Kita kasih info aja bahwa di Bank BCA sudah kita tanyakan ya tadi ke bagian security, dan security lari ke kasir, ini bisa pembayaran di sini ya, dari untuk pemesan voucher AHU ini ya. Jadi kawan-kawan jangan khawatir ya untuk pendirian CP itu ya, sekitar segini nih, 50-an ribu saja untuk pembelian pendirian ya, pembayaran voucher pertamanya. Simak terus video kak saya ya kawan-kawan tentang ini ya, AHU ya kawan-kawan, untuk menambah wawasan kawan-kawan untuk usaha mikro kecil menengah ya. Pembayaran di CMB, jadi bisa ya untuk AHU usaha kecil mikro menengah. Oke. Bapak dibantu isi lagi alamatnya Pak. Alamat di mana Pak? Alamat tempat tinggal, nama jalan aja di sini boleh. Di sini. Mm-hmm. Di sini ya. Mm-hmm. Alamat ya? Iya. Alamat. Perdana. Gang Wasidi. Nomor 07. Oke, okay, itu adalah pembayaran di CMB Niaga ya. CMB Niaga bisa. Untuk pembayaran AHU di CMB, BCA bisa, di CMB bisa, Mandiri bisa. Cuman ada beberapa bank yang tidak bisa. Ini sudah selesai ya, hampir mau selesai kawan-kawan. CMB ini. Ini masih ngeprint ya untuk bukti pembayaran. Ini termasuk rekening negara ya. Cek kembali lagi Pak nomornya.
Nomor. Coba coba di. Yang mana ya? 82 ya Pak ya. 02. Atas nama Bapak Syamsuddin. Oke, ya. Oke, boleh kok. Saya ambil dokumentasi dikit, Pak. Oke. Ini yang asli. Oke. Ini atas nama Bapak sendiri ya. Yeah. Bapak Syamsuddin nominalnya 50.000 ya Pak ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Ini buktinya sudah. Ada lagi, Pak? Oke. Okay. Enggak ada, Mbak. Jadi itu ditinggal, Mbak ya? Udah selesai. Oke, ini udah selesai, ya, Mbak. Ya. Oke, ini kembaliannya Pak 50.000. Oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan, ini udah selesai ya untuk pembayaran AHU ke rekening negara ya. Ini rekening negaranya. Oke, kawan-kawan. Kita check out ya untuk pembayarannya di CMB Niaga.